Mas bisa dijelasin sedikit apa sih latar belakang nyediain makanan gratis? Yang jelas saya usahanya ruang makan. Kebetulan sudah punya beberapa cabang. Saya pengen mencoba berbagi tanpa repot, maksudnya. Tanpa repot itu maksudnya saya nggak perlu ngebagi-bagiin. Saya buka di Tarakan dengan konsep ikan bakar kaki lima untuk hari Jumat. Jumat berkah, makan gratis tanpa syarat. Latar belakangnya berbagi sesama lah, Mas. Intinya, Mas. Setiap hari berapa porsi tuh yang disediakan? Untuk minggu pertama kemarin, karena baru, saya bikin 200 porsi. Untuk minggu selanjutnya, minggu kedua ini saya 150 porsian. Mas, kira-kira sampai kapan nih nyediain makanan gratis buat orang-orang Banjarmasin? Selama saya masih usaha ruang makan, insya Allah seterusnya akan gratis setiap Jumat.